Festival dan Lomba Burung Dandim Pekalongan Cup tahun 2024 berlangsung di Gantangan KLI, Arena Stadium Kelurahan Peturen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. 20 burung yang dilombakan diantaranya kelas murai batu, cucak hijau, kledean, kenari, dan kacan. Perlombaan burung berkicau digelar dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 TNI, serta mendekatkan para pecinta burung berkicau sambil bersilaturahmi. Dalam perlombaan ini, para juri melakukan penilaian dari mulai suara kicauan, kesehatan, sampai bentuk tubuh. Mereka yang menang perlombaan mendapatkan hadiah berupa uang dan medali. Burung yang dilaksanakan di Pekalongan Barat ini, kemudian dalam rangkanya yaitu memeriahkan dan memperingati hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Diharapkan kita TNI bersama masyarakat lebih manunggal, lebih bersatu, lebih sinergi untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Sementara Tabin Juang Putra selaku Ketua Gantangan GMM KLI Arena Stadium menyebut antusias kicaumannya sangat tinggi. Bahkan di semua kelas yang digelar, hampir semua full peserta. Sinergi yang baik dari keluarga besar dari 0710 Kota Pekalongan bersinergi dengan masyarakat khususnya di segmen kicauman yang mudah-mudahan ini tidak hanya yang kedua dan berhenti, mudah-mudahan setiap tahun HUT TNI kita selalu sebagai bentuk bukti bakti kami masyarakat khususnya di segmen kicaumania bisa selalu bersinergi begitu. Okay. Peserta yang hadir tidak hanya dari Kota Pekalongan saja, namun ada juga peserta dari luar kota seperti dari Karawang, Tegal, Semarang, Kendal, Wonosobo dan beberapa di wilayah Jawa Tengah. Dengan kegiatan yang dilaksanakan bisa menambah kedekatan TNI dengan masyarakat sehingga kemanunggalan TNI rakyat bisa terwujud dalam menjaga keutuhan NKRI. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.